panggung tentunya kita isi dengan berbagai macam hiburan. Tadi sudah kita saksikan rampak gendang dari PPSD, Pusat Pelatihan Seni Budaya kita, yang juga memang tampil di sini. Juga nanti ada band-band Melayu dan juga ada band G.O. sebagai puncak di jam 11 sampai jam 12 nanti. Seperti itu. Rencananya juga Pak Gubernur akan mengunjungi panggung ini setelah prosesi nikah masal di Tamrin 10. Seperti itu. Karena nanti di Ancol akan dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur. Nah, nanti setelah selamat dari sini, Pak Gubernur akan langsung countdown di panggung Monas yang ada Roma Irama di sana. Seperti itu.